Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat wajib salat ada 3 perkara. Yang pertama Islam, kedua baligh atau sampai umur 15 tahun, yang ketiga berakal atau waras. Syarat salat sebelum mengerjakannya ada 5 perkara. Syarat sah salat ada 5 perkara. Yang pertama, suci badan dari hadas, baik besar maupun kecil, dan suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, berdiri di atas tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuk waktu salat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat dengan dada. Diperbolehkan salat tidak menghadap kiblat dalam keadaan dua hal. Yang pertama, dalam keadaan yang sangat ketakutan, dan waktu salat sunnah dalam perjalanan di kendaraan, di atas kendaraan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa innahu lal haqqu min rabbik." Dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Surat Al-Baqarah ayat 149. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata bi ghairi tahur." Tidak sah salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqbalullahu salata haidin illa bi khimarin." Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid atau mukallaf kecuali dengan menutup kepala dan pundaknya. Hadis riwayat Imam yang 5.